Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Kumbo Karno. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjawab dua pertanyaan sekaligus, yakni yang terkait dengan mixer asli FX402i dan terkait dengan video SOCL monoblock ya, yang videonya baru saya upload beberapa hari yang lalu. Oke, pertanyaan dari Zaki Zainal Haq yang berkaitan dengan mixer. Bang, coba channel 3 dan 4 buat jadi mic. Lalu pertanyaan yang kedua dari Noval. Mas, apakah bisa kita make output mixer cuman pakai out L Akai atau out R saja? Oke, akan saya jawab melalui video ya. Oke, langsung saja saya jelaskan. Di depan saya ada mixer FX402i dan power mono 506 monoblock ya. Oke, yang pertama akan saya jawab dari Mas Noval. Saya jawab bisa ya. Saya jawab bisa. Ini saya memakai hanya satu channel out ya. Satu channel outnya saja yang L ya. Lalu nanti untuk musik kita bisa menggunakan Bluetooth atau menggunakan channel dari 1-2 ini. 1-2. Oke, langsung saja kita akan coba ya. Saya nyalakan. Oke, mixer sudah on. Power akan saya onkan. Oke. Power sudah on. Akan saya coba menggunakan mic untuk Mas Noval dulu ya. Saya jawab. Oke, mic sudah saya tancapkan. Saya buka volumenya. Cek. Cek. Ya, bisa didengarkan ya suara saya berubah. Ini saya menggunakan mic. Cek low. Halo 1-2. 2-2 dicoba. Cek low. Jadi bisa ya. Jadi pertanyaan dari Mas Noval sudah terjawab. Untuk yang kedua saya akan menjawab pertanyaan dari Maki Zainal Haq. Yang bertanya, Bang, coba channel 3 dan 4 dibuat untuk mic. Ya, kita coba dengarkan yang saya memakai 1-2 atau 1 sama dengan 2 ya channelnya. Ini bisa untuk mic dan bisa diatur high, low, mid, dan juga ada gainnya. Nah, kita akan mencoba menggunakan 3 dan 4. Oke, saya matikan dulu mic-nya. Akan saya kecilkan dulu volumenya.
dan akan saya pindah ke channel 3. Oke, sudah ke channel 3. Saya buka volume mixer, saya buka volume power, dan saya on kan. Cek 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 low, cek 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 low, 1 2 2 2 2, cek 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 ya. Ini saya sudah menggunakan mic, bisa dibandingkan perbedaannya. Untuk channel 3 dan 4 kita tidak bisa mengatur tone control dari mixer ini. Jadi jika kita menggunakan 3 dan 4 efek low, high dan gainnya tidak ada. Jadi ini hanya sekedar volume yang main, volume master dari mixer ini ya. Jadi seperti itu. Lalu ada satu pertanyaan lagi dari Mas Yaki, kalau buat dut bisa gak bang? Nah mungkin mau dibuat kendang ya, tapi yang dut, saya jawab tidak bisa, karena tidak ada pengaturan untuk low-nya, untuk high-nya, untuk gain-nya juga tidak ada ya. Sedangkan untuk kendang tak deng tak dut, nah itu perlu pengaturan mid high, low-nya juga perlu diatur di situ. Jadi bisa dimengerti ya. Baik, cukup sekian dulu video dari saya untuk menjawab 3 pertanyaan tadi ya, dari Mas Noval dan Mas Maki Zainal Haq. Oke, cukup sekian dulu. Terima kasih sudah menyaksikan video-video saya, sudah mampir ke channel saya. Jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe, yang ada pertanyaan lagi silahkan isi di kolom komentar ya. Mungkin ada pertanyaan yang bisa saya jawab, akan saya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.